Hai, salam sejahtera semua. Okey, kita bertemu lagi dalam tuition online matematik UPSR untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik yang berkaitan dengan tahap 2 sekolah rendah, sekolah kebangsaan. Tahap 2 darjah 4, 5 dan 6. Okey. Untuk hari ini kita akan bincangkan satu soalan, Soalannya adalah hitung 8,750,000 tolak dengan 5.08 juta. Bundarkan jawapan kepada 100,000 yang terdekat. Okey. Jadi dalam soalan ini ada dua perkara yang nak kita selesaikan. Yang pertama sekali kita kena hitung. Kita kena kira. Kira maksud dia penyelesaian apakah jumlah dia bila 8,750,000 tolak dengan 5.08 juta. Hitung tak semestinya tambah. Hitung ni kira. Kira maksud dia sama ada kita tambah, tolak, dia suruh darab ataupun bahagi. Kemudian lepas kita buat yang itu, kita dah dapat dia punya jawapan. Jawapan tadi kita hendaklah bundarkan. Bundarkan jawapan kepada 100,000 yang terdekat. Ini yang diminta. Okey. Jadi dalam soalan ini mungkin ada masalah dari segi kita nak selesaikan macam mana nak buat 8,750,000 tolak dengan 5.08. Yang ini ada perpuluhan. Sedangkan jawapan semua tidak ada perpuluhan. Okey. Jadi cara kita nak tukarkan 5.08 ni kepada nombor bulat. Okey. Jadi kita tahu dah 1 juta, bila kita tulis 1 juta, dia ada 6 kosong. Okey, dia ada 6 sifar dia. 1 2 3 4 5 6. Okey. Jadi dalam penyelesaian ni 5.08 dalam perpuluhan kepada nombor bulat kita kena darab. Maksud dia 5.08 kita darabkan dengan 1 juta. Okey. Jadi dalam penyelesaian pendarapan kalau dia ada banyak kosong macam ni kita boleh gerakkan terus titik perpuluhan. Okey, kita gerakkan sebanyak 6 kali ke sebelah kanan. Darab, gerakkan titik perpuluhan sebelah kanan. Kalau bahagi, gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri. Okey. Jadi kita akan gerakkan 1 2 3 4 5 6. Okey. Dan bahagian-bahagian yang tak ada tu kita letak kosong. So maksud dia sekarang ni kita akan dapat jawapan 1 2 3 4 5 6 7. Maksud dia kita dapat 5,080,000. Ini jawapan dia. Ini baru penyelesaian yang ini. Ini kita tukar. Kita belum hitung lagi. Okey, kita baru tukar yang 5.08 juta ni jadi 5,080,000. Kemudian barulah kita boleh hitung. Okey, kita akan buat 8,750,000 kita tolakkan dengan 5,080,000. Okey. Jadi kena hati-hati kena hati-hati apabila buat soalan yang berkaitan dengan tolak. Okey. Jadi maksud dia sekarang ni yang ini kosong semua, kosong. Okey. 5 tolak 8, 15 tolak 8, 15 7. Okey. Yang ini tadi kita dah pinjam jadi 6. Okey. 8 tolak 5 jadi 3. Okey. Jadi kita akan dapat 3,670,000. Kita dapat 3,670,000. Ini baru selesai yang pertama hitung. Tapi ada lagi satu soalan perkara yang kita kena selesaikan ialah bundarkan jawapan kepada 100,000 yang terdekat. Okey, dalam masalah bundar, okey, kita kena tahu kita kena ada empat formula dia. Yang pertama mesti ada garis, mesti ada bulat, mesti ada A ataupun B. Garis maksud dia 100,000 kita kena garis. Ini kata kunci, kita kena garis. Apa yang ditanya kita kena garis. Okey. 10, 100,000, 10,000. 10,000 adalah nombor 7. Okey, sebab soalan dia tanya, sorry. 100,000, 100,000. 100,000 maksudnya 10, 100,000, 10,000, 100,000. 100,000 nombor 6 bukan nombor 7. Nombor 7 10,000. Soalan dia 100,000. 6. Okey. 6. Jadi sekarang ni lepas kita gariskan, kita bulatkan nombor yang sebelah kanan, nombor 7. Okey. Kemudian nombor 7 ni kita tentukan sama ada dia A ataupun B. A adalah nombor 0, 1, 2, 3, 4,
B adalah nombor 56789. So kita tahu nombor 7 dalam kumpulan B. B, kalau B maksud dia nombor yang bergaris tadi tu, nombor yang ratus ribu tadi tu, kita tambah 1. Jadi dia akan jadi 37. Okey. Lepas tu yang selepas ni semua kita buat sifar, ha? Kosong. Jadi kita akan dapat 3,700,000. Okey. Jadi kita dah dapat jawapan, kemudian barulah kita semak, eh? Ada jawapan 3,700,000. Okey. Jawapan dia adalah C. Jadi ini soalan dia, eh? Dan kita kena faham yang pertama sekali cara kita tukarkan daripada nombor perpuluhan kepada nombor bulat. Kemudiannya cara untuk kita buat bundar. Okey. Bundarkan dengan apa yang ditanya, ratus ribu tadi tu, dan kita akan dapat 3,700,000. Okey, sekian saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan untuk sama-sama lebih faham, dan jangan lupa juga untuk like video ini, dan jika ada apa-apa masalah ataupun ada apa-apa pertanyaan, boleh terus hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.